Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian, selamat tahun baru 1442 Hijrah saya ucapkan kepada semua. Pertama sekali, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana limpah dan kurnianya serta inayahnya dapat kita sama-sama menghabiskan tahun 1441 Hijrah dengan jayanya mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, 1441 Hijrah telah berlalu pergi. Muncul kini 1442 Hijrah. Bersempena dengan bulan Hijrah yang mulia ini, apakah amalan yang seharusnya kita lakukan? Pertama sekali, pada bulan Muharram, bagi umat Islam, kita digalakkan untuk melakukan puasa sunat Ashura, iaitulah pada 9 Muharram dan juga 10 Muharram. Bagi yang tidak berkesempatan, digalakkan juga melakukan pada 10 Muharram ataupun 11 Muharram. Kerana apa? Kerana fadilatnya adalah terlalu besar. Ia dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu dan juga yang akan datang. Hijrahnya Nabi SAW bertitik tolak daripada tekanan orang-orang musyrikin Mekah terhadap umat Islam. Jadi, apakah pengajaran yang dapat kita perolehi daripada hijrah Nabi SAW? Yang pertama sekali, hijrah ini adalah satu perkara yang perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk menambahkan kualiti kehidupan seseorang. Baiklah, kenapa perlu hijrah? Berhijrah ada perlu kerana ia menjadikan seseorang tersebut seorang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dzamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu taala dengan harta mereka dan juga jiwa raga mereka akan diangkat darjatnya, akan diangkat darjat mereka tinggi di sisi Allah SWT. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mendapat kejayaan. Konsep kita hijrah pada hari ini adalah konsep kita perubahan daripada yang negatif kepada yang positif. Misalnya, kita sebagai seorang pekerja seharusnya meningkatkan kualiti pekerjaan kita. Daripada seorang pekerja yang malas, menjadi seorang pekerja yang lebih rajin. Daripada seorang yang pekerja yang suka mencuri masa, kepada seorang pekerja yang memenuhi masa. Daripada seorang pekerja yang tidak produktif, kepada seorang pekerja yang lebih produktif. Seorang pelajar, sekiranya seorang pelajar itu tidak ada kualiti dalam kehidupan, tidak ada kualiti dalam pembelajarannya, seharusnya, sewajarnya ia mempertingkatkan kualiti kehidupannya, kualiti pembelajarannya. Begitu juga dengan lain-lain. Sekiranya kita sebagai seorang penagih dadah contohnya, seharusnya kita meninggalkan sikap tersebut, tabiat tersebut, hijrahlah kepada yang lebih baik supaya kita dipandang mulia di sisi masyarakat, supaya kita dipandang tinggi di sisi masyarakat. Itulah kehendak tuntutan yang seharusnya kita laksanakan bersempena dengan bulan hijrah yang mulia ini. Sekadar itulah tausiah ringkas daripada saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.